Sebelum Nak Anita Saleh baca saja, saya nak kenalkan jugalah. Dia ni rakan segelanggang teater saya, kami, Teater Malini, tahun 80. Dialah menjadi ratu teater kami. Jadi kami terlalu baik, Nak Anita Saleh ni. Jadi saya ni masa tu Boys Next Door lah, apa ni, tak boleh tengok Dahi Licing lah masa tu. Tetapi dengan Nak Anita Saleh ni, dia terlalu baik, menyebabkan saya sentuh dia cuik-cuik pun tidak. Sebab dia kalau cuik ya, dia bagi. Okey, dipersilakan Nak Anita. Baik, terima kasih. Saya Nur Anita Saleh dari Kelantan. Saya akan bacakan sajak saya sendiri. Sajak yang pertama bertajuk, ini ialah sebuah sajak luka. Sajak sedih, kecewa, pilu, rawan, hiba. Sajak bertajuk, aku ingin hirup secawan kopi. Aku ingin hirup secawan kopi yang aku seduh dari bejana mimpi, dan aku bancuh bersama manisnya sunyi. Lalu sepi yang mengepung ruang, aku pintal jadi temali rindu, mengikat segala lelah sendu, mengusir kosong berselirat sembilu yang tumpah pada piring kopiku. Aku ingin hirup secawan kopi sambil merenung dinding harap. Di situ tergumpal sebuah ingin untuk aku bebas mengepak sayap mengejar musim dingin. Aku ingin hirup secawan kopi lalu menjerit pada segenap penjuru alam. Aku sudah bosan, tersepit dan terhimpit. Aku sudah penasaran dengan luka yang membelit. Aku ingin hirup secawan kopi lalu mengatur langkah pergi. Aku tidak ingin kembali lagi. Aku ingin mengutip sekepingan hati. Aku ingin berdiri dengan harga diri bersama manisnya secawan kopi. Aku ingin hirup secawan kopi buat sekian kali. Terima kasih. Sajak saya yang kedua bertajuk, jangan ambil diksi dalam cawan kopiku. Ini ialah modifikasi sajak yang disiarkan dalam FB AASK Sehangatnya Cinta. Jangan ambil diksi dalam cangkir kopiku. Sewaktu aku lemas mencari diksi yang larut dalam cangkir kopiku, jangan kau ambil puisiku, kerana ia adalah bicara cintaku dengannya. Puisiku untuk aku bersimpuh di atas sejadah sambil mengadu resah. Puisiku untuk aku bicara dalam minajat, membunuh rasa yang bejat. Puisiku untuk aku lafaz dalam tahajud sambil aku bersujud. Puisiku untuk aku mengadu akan rindu yang datang bertamu. Meski aku tahu dia lebih tahu, pun aku mahu dia mendengar puisiku dan menaksir maknanya yang berbalut reda. Pulangkan puisiku ke dalam cangkir kopiku. Terima kasih.